Lebih 70 etnik berbeza bersatu membentuk penghuninya. Ia dikenali sebagai bumi kontang diselubungi kebuluran. Hakikatnya hanya dapat diketahui setelah menjejakkan kaki di bumi ini. Kemeriahan menyelubungi penghuni bandar ini. Keindahan bunga api mewarnai langitnya. Keseronokan menyambut tahun baru menyerap kesegenap pelusuk kota. Ia muncul sebagai negara tertua yang tidak pernah dijajah dalam sejarah benua Afrika. Ethiopia, republik di timur laut Afrika, terletak sama jarak antara garisan khatulistiwa dan garisan jadi. Ibu negerinya, Addis Ababa, bandar terbesar negara ini. Kedudukan geografinya meletakkan ia sebagai ibu negeri ketiga tertinggi di dunia. Faktor itu membolehkan bandar ini menikmati cuaca yang sederhana dengan purata suhunya 16 darjah Celsius. Pada ketinggian 2,440 meter dari aras laut, ia dihuni lebih 2 juta orang. Penghuninya baru menyambut ketibaan tahun baru mereka. Pada tarikh 11 hari bulan 9 tahun 2000, rakyat negara ini baru berada pada 1 hari bulan 1 tahun 1993. Tahun baru mereka disambut sempena dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Berita kelahiran itu hanya tiba ke pengetahuan Raja Ethiopia setelah 7 tahun Nabi Isa dilahirkan. Waktu itu bersamaan dengan bulan September bagi tahun Masehi. Pada bulan ini, buah tamar di tanah Arab telah matang dan boleh dipetik. Ia bertepatan dengan peristiwa kelahiran Isa alaihissalam, iaitu ketika buah tamar masak, seperti yang terkandung dalam ayat ke-25 surah Maryam bermaksud, "Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Nescaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Marketo atau Addis Ketema dalam bahasa tempatan bermaksud bandar baru. Ia sentiasa sesak dengan pengunjung dan peniaga yang menjual pelbagai jenis barangan. Pasar ini dikatakan yang terbesar di bahagian timur Afrika. Daripada barang keperluan harian hinggalah barangan cenderamata boleh didapati di sini. Inilah Nadi Addis Ababa, Marketo atau dalam bahasa Italinya bermaksud pasar. Mengapa dalam bahasa Itali? Karena satu ketika dulu, yaitu ketika Perang Dunia Kedua, Ethiopia pernah berjajah walaupun hanya sementara oleh negara itu. Dan di Marketo, kita boleh mendapatkan gambaran tepat mengenai keadaan sosial ekonomi
masyarakat dari bangsa di Ethiopia. ...45% daripada penduduk Ethiopia beragama Islam, sementara 40% lagi beragama Kristian Ortodoks. Selebihnya masih berpegang dengan kepercayaan animisme. Addis Ababa dengan keluasan 250 km persegi diasaskan pada tahun 1887 oleh Raja Menelik II. Dia menamakan bandar ini sebagai Addis Ababa, bermaksud bunga baru. Ia menjadi ibu negeri Ethiopia pada tahun 1889. Sebuah bandar di timur Ethiopia menonjol sebagai wilayah Islam, walaupun negara ini tidak diterajui oleh pendukung akidah suci itu. Rumah tradisional dengan gantungan bakul, pinggan dan mangkuk, serta senjata pada dinding adalah cara masyarakat di sini menghias rumah mereka. Bandar ini diletakkan bawah penguasaan seorang amir atau ketua. Amir Abdullah dikatakan sebagai penguasa terakhirnya. Al-Quran tulisan tangan berusia 700 tahun mengukuhkan lagi kewujudan sebuah wilayah Islam di sini. Selain itu tinggalan seperti tulisan ayat-ayat suci pada kepingan papan dan sepatu kayu untuk mengambil wudhu menzahirkan lagi pengaruh Islam. Pakaian wanitanya juga menutup sepenuhnya aurat mereka. Walaupun penguasaan gereja Ortodoks muncul di Ethiopia seawal kurun keempat Masihi, namun masyarakat Islamnya bebas melakukan ibadah. Keharmonian hidup di antara kedua-dua golongan akidah itu telah diwarisi sejak tahun 615 Masihi. Beginilah suasana umat Islam di Addis Ababa setiap kali masuk waktu solat. Tanpa mengira usia, mereka berpusu-pusu ke masjid berdekatan untuk mendirikan sembahyang secara berjamaah. Umat Islam dikatakan lebih ramai mendiami kawasan selatan Ethiopia, sementara bahagian utaranya dinominasi oleh penduduk beragama Kristian. Sungguh pun begitu, Addis Ababa menjadi pusat menyatukan mereka. Lebih-lebih lagi umat Islamnya kerana mereka menguasai ekonomi negara ini, terutama dalam sektor perniagaan. Masjid An-Nur berhampiran Marketo adalah tumpuan umat Islamnya menyempurnakan tuntutan solat lima waktu. ...75% daripada 27 juta orang umat Islamnya bermazhab Syafi'i, sementara selebihnya berpegang dengan mazhab Maliki. Kita perlu mengalami sendiri suasana di Ethiopia untuk memahami mengapa lebih 1000 tahun dahulu Rasulullah SAW mengirim atau menghantar para sahabat untuk berlindung di negara ini apabila Mekah ditindas oleh orang Quraisy. Tapi beginilah keadaannya hari ini di Ethiopia. Misalnya di Addis Ababa ini saja pada hari ini sudah ada 64 buah masjid dan 40 daripadanya digunakan untuk bersolat Jumaat setiap minggu. Dan pada setiap tahun lebih 1 juta umat Islam akan bertumpu di masjid ini untuk menunaikan solat Aidilfitri. Dan inilah masjid yang paling besar dan paling tua di Addis Ababa. Dan namanya ialah Masjid An-Nur. Tapi yang menariknya di Masjid An-Nur ini juga, mereka masih mengamalkan sistem waktu yang berdasarkan kepada falak syari'i.
Jam di dalam masjid ini menunjukkan waktu perjalanan matahari. Ia memaparkan hampir 8 jam matahari telah terbit. Berdasarkan kiraan waktu falak syari'i, setiap kali matahari tenggelam atau masuk waktu maghrib, dikira bermulanya hari yang baru. Berbanding dengan kiraan waktu pada hari ini, detik 12 malam dikira sebagai bermulanya lebaran hari baru. Kiraan berdasarkan perjalanan matahari adalah sistem waktu yang diamalkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sebagai masjid terbesar, ia mampu memuatkan seramai 10,000 orang jemaah. Perpaduan umat Islam Ethiopia terserlah menerusi kesungguhan mereka mendirikan solat secara berjemaah. Sebagai pusat perniagaan dan industri di Ethiopia, Addis Ababa dilengkapi sistem jalan raya yang baik menuju ke Pelabuhan Laut Merah di Djibouti. Bagaimanapun kawasan luar bandarnya, tidak menikmati prasarana seperti di kawasan bandar. Ethiopia mempunyai keluasan 1.13 juta kilometer persegi. Ia menyamai keluasan negara Perancis dan Spanyol jika disatukan. Juta orang penduduknya dibahagikan kepada pecahan etnik mengikut bahasa yang digunakan dalam setiap kawasan. Negara ini terbahagi kepada 9 buah kawasan utama dengan 83 buah kaum etnik dan 200 dialek bahasa. Ia menjadi lokasi pertama hijrah umat Islam Mekah sebelum berpindah ke Madinah. Menurut Imam Masjid, Sheikh Abdul Rahman Abu Bakar, "Inna Rasul alaihi wasallam ya'tihi al-wahy wa ma yatakallamu 'anil hawa, inna ma yantiqu 'anil wahy. Wa la'allahu in kan nahna ma natahaqqaq man ikhtara al-Habasha rubbama min al-wahy li sirrin fiha. Kama yuqal anna al-Habasha bil haqiqah tamassakat bid-din." وما تزال تتمسك إلا في بعض الأوقات دخل عليها شيء غير أهل السنة فمن أول إلى اليوم أهل الحبشة كلهم أهل السنة وشافعيين إلا في بعض الأماكن في قليل يقال إنها مالكيين. Inilah wajah sebuah wilayah Islam di timur Ethiopia. Harar dikenali sebagai jendela masa silam oleh masyarakat tempatannya. Gelaran itu ada kaitan dengan kehadiran umat Islam dari tanah Arab. Malah bandar ini diasaskan oleh mereka pada kurun ke-7. Berada pada ketinggian 1,830 meter dari aras laut, Harar terletak 523 kilometer dari Addis Ababa.
Dengan jumlah penduduk seramai 100.000 orang, ia muncul sebagai sebuah wilayah Islam. Pada kurun ke-16, ia pernah diangkat sebagai ibu negeri kerajaan Islam Adal. Menjelang tahun 1887, ia kembali menjadi milik kerajaan Ethiopia. Sebahagian besar penduduknya bergantung hidup menerusi sektor pertanian. Perusahaan memproses jagung menjadi tepung antara langkah pembaharuan bagi mempelbagai sumber ekonomi mereka. Jagung yang telah diproses dijual terus kepada pelanggan untuk dibuat roti. Kaum wanitanya memonopoli bidang perniagaan di Harar. Aktiviti harian penduduk asalnya dilengkungi oleh tembok tinggi ini. Ia dikatakan telah dibina oleh Amir Barakat yang memerintah Harar dari tahun 1555 hingga 1567. Pembinaannya menjamin keselamatan umat Islam Harar daripada ancaman musuh dan haiwan liar. Saya kini berada dalam sebuah kawasan yang dianggap sebagai kota suci Islam lebih 1000 tahun dulu. Dan tinggalan kota ini masih boleh dilihat dengan jelas hingga ke hari ini. Ramai ulama dan tokoh Islam lahir di tempat ini. Dan seorang daripadanya ialah Imam Ahmad Grand, yang bermaksud Imam Ahmad yang kidal. Dan Imam Ahmadlah yang menjadi pengasas kepada kerajaan Islam moden di Harar ini. Laluan-laluan dari setiap pintu menghala ke bahagian tengah bandar, kawasan tumpuan penduduknya. Terdapat 5 buah pintu utama untuk memasuki bandar ini. Ia melambangkan 5 rukun Islam. Sementara 99 buah masjid mewakili 99 nama Allah dibina sekitar bandar Harar. Unsur-unsur itu menggambarkan ikatan rapat antara penduduknya dengan ajaran Islam. Dikatakan rombongan hijrah pertama dari tanah Arab lalu di bandar ini sebelum ke bahagian utara. Imam Ahmad Grand atau Ahmad bin Ibrahim Al-Ghazi mempunyai kaitan rapat dengan penguasaan kerajaan Adal di sini. Kerajaan Adal sebuah kerajaan Islam terasas pada tahun 1363. Pada waktu itu, timbul konflik antara umat Islam dengan penduduk tempatan. Imam Ahmad Grand menonjol sebagai pemimpin Adal paling berkuasa dalam konflik itu dan berjaya mempertahankan kerajaan Islam di sini. Dia meninggalkan kampung halaman bagi memerangi pesaing kerajaan Islam ketika itu. Pada tahun 1543, dia ditewaskan oleh Portugis yang dalam kempen meluaskan empayarnya. Keheningan malam Harar dipecahkan oleh hilayan dubuk-dubuk liar dari belukar berdekatan. Dubuk atau hyena jenis bertompo ini tergolong dalam spesies bersaiz besar berbanding spesies lain. Berukuran 2 meter panjang, ia mempunyai berat badan antara 86 kilogram hingga 100 kilogram. Haiwan liar ini mendapat layanan istimewa di Harar. Setiap hari, ia akan diberi makan oleh seorang penduduk tempatan. Yusuf telah mewarisi amalan ini sejak 50 tahun lalu. Setiap malam, antara 40 hingga 60 ekor hyena menikmati daging dan tulang lembu atau kambing yang dibawa Yusuf. Amalan ini dipertahankan untuk memastikan ia tidak mengganggu ternakan penduduk ketika musim panas. Kerana waktu itu, makanan sukar diperolehi. Di sebalik keanehan ini, Harar terus kekal sebagai wilayah Islam dalam negara yang diterajui oleh gereja-gereja Ortodoks.